Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu hadaniyallah wa iyyakum. Beberapa minggu yang telah kelewat, putra-putri panjenengan telah diuji satu persatu oleh tim penguji dari Koordinator Pusat Metode Tilawati Tegal, di mana putra-putri panjenengan telah diuji dengan sekian banyak materi pelajaran. Kira-kira 10 materi pelajaran telah diujikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tetapi pada saat itu Bapak dan Ibu tidak diberi kesempatan oleh keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran untuk mengecek, untuk mengikuti, untuk mencermati sejauh mana kemampuan putra-putri panjenengan. Karena itu, pada hari ini sengaja di acara Khatmil Quran ini Bapak Ibu diundang oleh keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran Syiarul Islam untuk bersama-sama mencermati, menikmati ya, sejauh mana kebolehan Bapak Ibu semua, putra-putri Bapak Ibu semuanya nanti di dalam membaca, mengamati, meneliti bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan oleh ulumul qiraah. Mikrofon dulu ya. Yang tadi memegang mikrofon, siapa tadi? Saya akan uji dulu. Barangkali ini yang di depan. Nama saya Yudhistira Tindak Fitri. Panggilannya? Tinda. Ya? Tinda. 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 Tinda ya. Baik, nomor 2, Dinda akan diuji. Iya. Ada ibunya Dinda yang rawuh pada pagi hari ini? Coba tunjukkan tak. Mana? Ibunya Dinda mana? Oh, sini-sini. Bu Aja Nunung. Pemilik toko Umi, yang diklana. Bukan oli perelan. Yang punya toko Umi sepatu. Ini putra panjenengan? Iya. Saya minta jenengan bukakan lembaran Al-Quran sembuka-bukane, anaknya suruh baca. Ya. Cepet, waktunya laka maning. Iya, terserah, terserah. Iya. Ya. Mana ayat yang berapa? Ya sudah. Terima kasih. Ibu silakan, terima kasih, turun ke bawah. Baik. Yang mana? Iya. Ini adalah surah Al-Qasas ayat 54. Dinda, silahkan dibaca. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Ajarahum marrataini bima sabaru wa yadarauna bil hasanati sayyiati wa mimma razaqnahum yufikun wa mimma razaqnahum yufikun. Iya, kasih semangat dulu ibu bapak. Iya, jangan ditutup. Iya, ini tadi surat Al-Qasas ayat 54. Sudah, gini saja, menurut ibu bapak tadi bacaan Dinda betul apa salah? Betul apa salah? Ayong Keter, panjawab betul, saya tidak buka Al-Quran. Sejauh yang saya tadi tahu, bacaan Dinda itu betul. Tepuk tangan dulu untuk Dinda. Saya melihat dari makhrijul hurufnya, saya melihat dari waqaf dan ibtidaknya, sampai iramanya sesuai dengan ala yang telah diajarkan oleh Dewan Muallimat. Dan inilah Dinda telah membaca Al-Quran surat Al-Qasas ayat 54. Baik. Baik,
Ini supaya berdiri saja ibu bapak ya. Sekarang Ustadz akan tanya. Tanya tajwidnya, siap? Tajwidnya, mic-nya dekatkan. Iya, yes. Mic dekatkan. Hitung-hitung gue arane es krim. Ya, es krim penyejuk lidah ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika dibaca panjang sampai 2,5 alif atau 6 harokat, 5 harokat. Menurut Dinda itu bacaan apa? Mad wajib mutasil. Apa yang dinamakan mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil ialah mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Yu'tawna ajrahum aj. Ada bacaan kol-kola sukro sebab ada huruf kol-kola yang sukunya asli. Apa yang dinamakan kol-kola sukro? Kol-kola sukro ialah huruf kol-kola yang sukunya asli. Hukum kol-kola dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Kol-kola sukro, kol-kola kubro. Huruf kol-kola julanya ada berapa? Lima. Apa saja? Kof, toba, jim, dan. Iya, 100 tepuk tangan untuk Dinda. Bisa sama nombai apa ya? Ibu nggih, ajake-ake goliane maning, setuju? Baik. Ki pilihane Bu Haji Nunungnya, ora tak rekayasa. Dah silakan kamu duduk lagi, ajak sowen. Ki sing mau kayong guya-guyu bae. Kamu berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Tepuk tangan dulu. Mic-nya ambil, mic-nya ambil. Namanya siapa, Mas? Dafa. Syafa. Dafa. Dafa. Dafa sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6. Bapak Ibu rawuh mboten? Mboten. Bapak Ibu rawuh mboten? Ha. Bapak Ibu datang apa tidak? Datang. Teka apa ora? Teka. Ah, ini dasar kudune nang Tegal ya datang, teka. Rawuh ya. Ha, ayo. Iya. Ustaz tanya, ibunya Dafa mana? Cung, ibunya Dafa? Ibunya Dafa ada? Siapapun orang Dafa, bapak ibunya Dafa, silakan untuk mencermati tajwidnya. Ika, ini ya. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru ajrahum. Ada bacaan ro tafhim. Sebab ada huruf ro yang berharokat fathah. Anak-anak, ro yang diharokat fathah katanya bacaan ro tafhim. Betul apa salah? Coba jelaskan ro yang dibaca tafhim bersama. Tafhim ialah ro fathah ro fathatain ro doma ro domatain. Rosukun didahului fathah atau doma. Rosukun didahului hamzah wason. Rosukun didahului kasroh. Bertemu huruf istiqlah. Rohidup didahului rosuk mati. Selain ya yang sebelumnya ada fathah atau doma dibaca wako. Iya, tepuk tangan ibu bapak. Luar biasa, iya. Kayong mikir robe angel ya bu ya. Ro yang dibaca tafhim saja angel nemen. Ro fathah ro fathaten ro dhammah ro dhammaten ro sukun didahului fathah dhamma wis kangelan nemen. Ya. Sing enak te belanja beras lengah tengis terasi nang pasar esok gampang apal nane. Untuk yang satu ini kalau tidak di Syiarul Islam kangelan. Betul? Baik, sekarang. Marrataini bima bima ma bima panjang. Ada bacaan apa sayang? Mattobi'i. Matobi'i sebab ada fathah diikuti huruf alif. Baik, sekarang untuk ini apa yang dinamakan matobi'i? Matobi'i ialah fathah diikuti huruf alif, kasroh diikuti ya sukun, doma diikuti wawu sukun. Tepuk tangan ibu bapak. Ini
Nomor pitu kok yang bingung sih? Nomor pitu bingung dewek. Coba Ustaz mau tanya sayang, hukum mat dibagi menjadi berapa? Dua. Dua, betul apa salah? Iya, mat apa saja? Mat asli dan mat far'i. Ana mat asli, ana mat palsu, betul? Mat asli dan mat palsu, betul? Oh, mat apa mas? Far'i. Mat far'i lah, ayong mat palsu priben. Iya. Apa yang dinamakan mat asli? Mat asli ialah mat yang panjangnya lebih dari satu alif sebab tidak bertemu hamzah sukun atau tas. Mat asli mat yang panjangnya satu alif sebab tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Ya, yang pojok sekarang. Mat asli mat yang panjangnya satu alif, mas. Mat asli dibagi menjadi berapa? 6. Apa saja? Mat tabi'i 2, mat tabi'i harfi 3, mat silah qasirah 4, mat iwat 5, mat lin 6, mat tamkin. Ya. Tepuk tangan untuk nomor 8 ibu bapak. Khatimin semuanya. Mat dibagi menjadi berapa? 2. 1 mat? Dua mat? Baik. Mat asli. Mat asli dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3. Apa saja sebutkan? 1. Dua. Mat tobi'i arfi. 3. Mat li. 4. Mat badal. 5. Mat tamkin. 6. Mat sila kosiro. Iya. Tepuk tangan untuk khotimin semuanya. Aduh, pintar kabeh ya Bu ya. Sekarang tinggal tugas ibu-ibu. Mun ngapalna soal mad mawon nggih. Iya. Mad asli dibagi menjadi 6, 1 mad. Mad tabii betul. Yang kedua mad tabii. Mad apa Bu? Tabii. Yang ketiga mundur ngasih sisit orang nyambung karo ibu orang nyambung mad tabii mad tabii harfi hitung yang ketiga mad iwat 4 mad badal 5 mad 6 mad nomor 7 mad madrasah. Baik, tepuk tangan untuk mereka semuanya ibu bapak. Baik. Kalau ini saja anak yang usianya 11-12 tahun saja bisa, apalagi nanti anak-anak yang 50 tahun, betul? Nah ya kayak kuwetan, ini mungkin tidak akan nikmat, tapi menengkap. Aduh. Baik Bapak Ibu, ya, selanjutnya. Coba yang belakang. Nomor 19, ya. Maju. Atau di situ aja boleh. Berdiri. Iya. Al-Qur'annya ditutup dulu sementara. Mic-nya pegang. Baik. Iya. Kan horib. Siap? Siap, baik. Sekarang uji ketelitian. Namanya siapa? Iya, panggilannya. Ica. Dia tinggi kelas berapa sekolahnya? Kelas 6 Bapak, dari nebis kelas 7 baru kelas 6 sumaratan duwur ngibaten Icam. Sekarang cermati bacaan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Dah. Pernah diajarkan ayat itu sama muallimah? Pernah. Pernah buka ayat itu? Idza tutla kalla bal rona. Kalla bal rona.
Coba diteruskan, Kala. Namanya bacaan Sakta. Sakta. Apa arti Sakta? Sakta artinya berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernafas. Yang ada saktahnya di kalimat apa tadi? Kalabal Ron. Iya, namanya bacaan Sakta. Sekali lagi, apa arti Sakta? Sakta artinya berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernafas. Iya. Sakta di dalam Al-Quran yang kamu pelajari ada berapa? Empat. Apa saja? 1. Surat Al-Kahfi ayat 1-2 juz 52 bunyinya. Juz 1. Ya. Sakta. Juz 15 bunyinya. Iya. Iwaja Qayyima. Iya betul. Sekarang yang kedua, sakta yang kedua surat. Surat Yasin. Acak karo senderan ya kenal lah. Ustaz tiba lagi. Ayo bangun. Nyender kayak nyantai temen ya Pak ya. Iya, ya. Saktah yang kedua di surat apa? Surat Yasin ayat 52 juz 23 bunyinya Mimmar Kodina Haza. Tiga surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 bunyinya Waqilaman Raq. Empat surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 bunyinya Kalabal Ron. Iya, 100 kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Baca, siap? Siap membaca? Iya, nyun sewu, Ustaz. Nah, jadi ini lengkap. Saya nguji pakai Al-Qur'an. Saya nguji pakai lembar peraga dan tadi ada tes uji ketelitian. Namanya siapa, Sen? Cika Naili Askia. Panggilannya Askia. Siap diuji sama Ustaz? Siap? Siap. Ya baik ya. Sekarang Ustadz akan carikan ayat susah. Yang mudah. Allah, karuan. Ayat petang main-mainin jeluknya kayak kekape. Ya sudah. Kamu katanya minta ayat yang pendek, kemudian yang gampang. Iya, iya sudah. Sekarang coba ayat yang baca, yang bawah itu baca. Iya yang ini. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu ya abana malaka la ta'manna. La. Ulang itu dah. Jadi tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.